Padahal dari dana perlindungan sosial itu sebagian adalah program-program bantuan sosial yang ada sebelum masa pandemi. Misalnya contohnya adalah program Keluarga Harapan. Jadi harusnya kan birokrasi terlatih untuk melakukan pencairan secara lebih cepat. Karena ini program lama. Kenapa birokrasinya lambat, tidak berani melakukan eksekusi, ini banyak faktornya. Salah satunya peraturan dari pemerintah pusat yang sering berganti-ganti terkait dengan petunjuk teknis. Kemudian juga ada perubahan memang misalnya dari dana desa. Nah ini kenapa? Karena pemerintah desa juga ragu. Mereka yang menerima BLT dana desa itu tidak boleh menerima program Keluarga Harapan dan juga tidak boleh menerima bansos lainnya. Nah ini membuat aparatur di level paling mikro itu jadi lambat untuk melakukan pendataan. Jadi masalah pendataan yang tidak sinkron dari pusat sampai ke level desa. Apakah kemudian pemerintah pusat yang sengaja misalnya menunda bantuan sosial karena masalah anggaran yang menipis? Jawabannya tidak, karena pas dilihat sampai bulan Juni 2021, ternyata pemerintah masih punya silpa, selisih anggaran. Selisih sisa anggaran itu 136 triliun rupiah. Jadi pemerintah masih memegang uang cash sebenarnya. Di sini yang pemerintah harus melihat ini bukan lagi masalah terkait dengan ekonomi biasa, tapi juga memang angka kemiskinannya yang meningkat, karena pada bulan Maret saja dibandingkan 1 tahun sebelumnya penduduk miskin sudah naik 1 juta orang lebih. Belum kemudian ada 19 juta pekerja terdampak oleh COVID-19. Dalam PPKM kondisi yang sangat ketat, ya mereka yang tadinya kelas menengah yang disebut sebagai rentan miskin, ada 115 juta orang, sebagian turun kelas menjadi orang-orang miskin baru. Bukan hanya resesi yang kemudian berkepanjangan, tapi juga jurang kemiskinan antara si kaya dan si miskin ini akan semakin melebar. Di satu sisi, orang kayanya bertambah jumlahnya, 65 ribu orang selama masa pandemi COVID. Orang miskinnya meningkat lebih dari 1 juta orang. Jadi ini gap ketimpangan yang punya resiko besar ya terhadap perekonomian jangka panjang. Ada asistensi khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai ke level desa. Kenapa? Karena aturan berubah-ubah ya. Kemudian juga ada beberapa permasalahan teknis sehingga pelaksana di bawah tuh takut ditangkap KPK, takut jadi temuan BPK. Nah, ini keraguan-keraguan seperti itu kan harusnya bisa hilang dengan adanya koordinasi dan asistensi yang baik. Dan yang terakhir, ya saya kira pemerintah masih punya anggaran untuk melakukan bantuan sosial, diambil dari beberapa pos yang tidak urgent. Jadi sekarang fokus dulu pada anggaran perlindungan sosial, kemudian juga melindungi mereka yang rentan miskin, tidak hanya memberikan sembako ataupun bantuan tunai yang jumlahnya hanya 300 ribu. Ini juga jadi masalah, gitu ya. Angka kemiskinan kita 472 ribu rupiah per kepala, sementara bantuannya hanya diberikan 300 ribu rupiah per keluarga. Jadi sangat-sangat tidak mencukupi sama sekali.